Halo semuanya, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel YouTube Dapur Martuyut. Di video kali ini aku lagi bikin mie sedap selection. Yuk penasaran? Ikutin videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Untuk bahan-bahannya di sini ada 1 bungkus mie sedap selection dan 1 butir telur, 5 buah bakso sapi atau secukupnya, 'Kemudian bakso sapinya kita potong kecil-kecil atau sesuai selera. Jadinya seperti ini, sudah saya potong-potong. Kita nyalakan api dan siapkan air secukupnya saja dan tunggu sampai air mendidih. Jadi pertama-tama kita buka bungkusnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita ambil bumbunya yang ada di mie, ada minyaknya, kemudian ada bawang goreng. Ini kita keluarkan semuanya dulu ya. Nah, air sudah mendidih, kalau gitu kita masukkan mie-nya. Dan masukin telurnya. Jangan lupa kita aduk-aduk dan tunggu sampai mie-nya matang ya. Nah, ini mie-nya sudah matang. Kalau begitu, kompor kita matikan. Kemudian mie-nya kita angkat dan kita tiriskan. Untuk bumbu-bumbu mie-nya, di sini ada bawang goreng, kemudian ada ini levelnya, ada level 1, ada level 2. Saya pakai yang level 1 aja, tapi sesuai selera. Kemudian ada bumbu bubuknya dan ada bumbu minyak. Kemudian kita buka bumbunya, kita masukkan ke dalam wadah atau piring. Kita masukin semuanya ya. Di sini ada bumbu bubuk juga kita masukkan. Nah, di sini kemudian ada cabe. Di sini saya menggunakan level 1, tapi ini sesuai selera ya. Lalu setelah itu mie yang tadi sudah kita tiriskan, kita masukkan ke dalam piring dan kita aduk ya bersama bumbunya hingga merata. Dan jangan lupa kita masukin bakso sapinya juga. Kita aduk hingga merata. Setelah mie-nya kita aduk merata, kita pindahkan ke dalam piring. Kita hias agar lebih cantik ya tampilannya. Nah, sudah jadi deh, sudah bisa dihidangkan. Lebih enak lagi kita taburin dengan bawang goreng. Enak banget. Jangan lupa dicoba ya, karena ini tuh enak dan simpel banget. Dan ikutin terus channel masak Dapur Martuyut. Terima kasih. Thank you.